Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafiyah anbiya wal musalin wa ala sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di luar sana, pada kali ini saya akan kongsikan informasi islami yang bertajuk pahala kita yang kita lupa, ya, pahala yang kita lupa. Kita tengok dulu tajuk ini. Kebahagiaan ada pada diri anda. Amalan sedikit, pahala berganda. Janganlah kita lupakan amalan sepanjang masa. Perkongsian baik pajan. Okey, kali ini saya telah menyediakan site bertajuk pahala yang kita lupa. Ada beberapa tab yang sempat saya masukkan. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 tab, ya. Nanti saya akan sambungkan lagi, updatekan lagi untuk melengkapkan site ini. Okey, seterusnya kita tengok dulu. Ini menu utamanya dia. Kemudian kita tengok doa dua sujud antara dua sujud. Bagaimana hebatnya maksud kalimah duduk antara dua sujud, ketahui gerak kaki Rasulullah. Kita solat, kita hanya tahu tentang doa dua sujud. Rabbi fili warhamni wajburni wafa'ni wazudni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Tapi kita tak tahu dia punya makna dia. Kita dapatkan di sini, ya. Okey, apakah maksud ayat-ayat doa tersebut? Ini kena pergi ke menu utama semula. Doa semasa salam. Kemudian selepas memberi salam, ke kiri dan ke kanan juga kita ada doa yang kita bacakan semasa memberi salam. Okey, doa selepas salam pertama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Dan maknanya ada di sini. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kita dapatkan maknanya, ya. Ha. Kemudian di selepas itu kita akan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita tengok menu utama, kita klik di sini saja. Doa selepas solat, doa ringkas tapi yang sangat bermakna, ya. Ya Allah, aku berlindung padamu. Dapatkanlah maknanya di sini. Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan. Okey, boleh dapatkan di sini. Seterusnya Allahumma inna nas'aluka, doa selamat yang mempunyai makna yang sangat baik, ya. Sangat baik, tengok maknanya. Kesihatan tinggallah kepada waktu hisab ni. Ini maksud ni indal hisab. Okey, seterusnya menu utama kita tengok fadilat wirid solat. Pun ada dia punya fadilat dia, kebaikannya. Doa untuk ibu bapa secara bersendirian, secara berjemaah, bolehlah dilayari site ni dan baca bagi mendapatkan info-info adab ketika makan, mohon perlindungan, doa melihat cermin, doa barang hilang, naik kenderaan waktu hujan, adab ketika tidur, doa urusan tandas, dan ini adalah pesanan-pesanan. Anda boleh dapatkan informasi-informasi di dalam site ni. Okey, seterusnya kita tengok dekat ada satu lagi yang saya akan, yang sebenarnya saya belum lengkap lagi. Hanya berapa baru 4 ke 3 12 13 14 baru tab. Insya-Allah saya akan sambung semula dan saya akan kongsi kepada anda sekalian. Seterusnya ini, ya, doa meminta jodoh pun ada. Saya akan masukkan dalam ni, ya. Siapa yang teragak nak tambah lagi tu, ini dia, nak minta jodoh. Okey, dan saya rasa itu saja yang saya ingin kongsikan pada kali ini berkenaan informasi islami. Dengan akhir kata, kebahagiaan ada pada diri anda. Amalan sedikit namun pahala berganda. Okey, sekian daripada saya. InsyaAllah jumpa lagi di informasi seterusnya. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.